walaupun ini bibirnya kayak apose ya gue, tapi hatinya lumayan loh. Anjir. Poppy Kelly dan Medina Musa cibir acara Hotman Parisu yang dihentikan tayang oleh KPI. Program televisi yang dipandu Hotman Paris dan Melanie Ricardo akhirnya dihentikan sementara oleh KPI Pusat. Buntut persoalan yang melibatkan Nikita Mirzani dan Elsa Sharif berimbas pada program televisi Hotman Paris Show yang dipandu oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Melanie Ricardo. Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa perseteruan Nikita Mirzani dan Elsa Sharif meruncing saat sama-sama diundang menjadi bintang tamu di program Hotman Paris Show tersebut. Akhirnya KPI menghentikan sementara program Hotman Paris Show itu. Menanggapi hal tersebut, Medina Musa dan Poppy Kelly mengunggah komentar di akun Instagram pribadi miliknya. Dalam instastorynya tersebut, Medina Musa mengungkapkan, "Thank you KPI Pusat, you are doing a good job." Begitupun tak berbeda dengan Poppy Kelly. Atas keputusan KPI, dia menyampaikan, "Alhamdulillah akhirnya, terima kasih ya Tuhan," ungkap Poppy Kelly. Mengetahui cemoohan dari rivalnya tersebut, Nikita Mirzani membalas dengan jawaban menohok, "Ada dua perempuan geblek yang kegirangan acara Hotman Paris Show di stop. Itu dua perempuan bukan cuma tulil plus geblek yang natural, tapi juga butet dan gak bisa baca. Itu kan dibilang cuma dua hari, bukan selamanya. Kok itu dua perempuan tulil girang ya? Ketaker kan gebleknya kayak apa? Kenapa itu perempuan duanya gak ikut demo aja sih? Kan mayan tuh, nanti bisa diketok Pak Polisi karena mereka bisa jadi provokator sejati. Yang lebih parah lagi sih, perempuan bini sirinya si botak seolah-olah baru balik dari Amrik, padahal tuh perempuan pulang jauh hari dari holiday. Gembol mereka seolah-olah naik first class, tapi cuma nunjukin tiket yang burem. Sekelas inches aja naik first class, divideoin mulu lah. Ini emang dasar perempuan halu. Kasihan gue lama-lama tuh mereka kena gangguan jiwa cuma gara-gara lawan gue. Makanya baik-baik deh, kalau gak kuat-kuat amat jangan coba-coba sama gue. Baru tahu kan sekarang rasanya ribut sama gue, bisa bikin kalian gila." Dalam unggahan instastory berikutnya, Nikita Mirzani sekakmat kedua rivalnya. "Tuh, Bang Hotmannya lagi shooting Hotman Paris Show. Kasihan deh lo. Makanya budidayakan membaca. Jangan cuma bisa posting-posting aja lo." Itulah guys, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Poppy Kelly dan Medina Musa terkait soal Hotman Paris Show. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.